Seperti inilah kampanye dialogis calon incumbent Desa Mengipung Kecamatan Turatea Kabupaten Cineponto Saparudin SE dipadati massa pendukungnya yang masih solid. Kampanye dialogis ini dipusatkan di depan rumah kediaman pribadi Saparudin SE di Dusun Mengipung Kamis 11 November 2021 kemarin. Saparudin SE kembali mencalonkan diri sebagai calon incumbent di Pilkades Mengipung untuk periode 2021-2027. Karena di periode pertamanya, Saparudin SE dianggap telah berhasil membangun Desa Mengipung jauh lebih baik. Salah satu keberhasilannya yaitu adanya pembangunan jembatan Birinjene. Jembatan tersebut merupakan jembatan penghubung antar Desa Mengipung dan Desa Paitana. Selain itu, terpenuhnya kebutuhan listrik di Dusun Aung dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Mengipung serta beberapa program lainnya. Dasar keberhasilan itulah sehingga Saparudin SE kembali mendapat dukungan dari keluarga, tokoh masyarakat Mengipung, tokoh agama, tokoh pemuda dan kaum perempuan. Saparudin SE selaku incumbent merasa optimis memenangkan pertarungan di Pilkades Mengipung karena masyarakat masih solid mendukungnya untuk melanjutkan kembali program pembangunan Desa Mengipung jauh lebih baik lagi. Kepala Desa Mengipung nomor 3 menyampaikan terima kasih saya kepada seluruh incumbent saya, yang mana pada hari ini kami telah melaksanakan kampanye secara direktif. Dan tentu ucapan yang tak terima kasih tak teringat saya sampaikan kepada seluruh tim saya karena telah mampu menyimpulkan massa sebanyak ini, dan mengingat ini adalah para pendukung saya yang tetap setia mendampingi saya, mendukung saya pada saat kampanye yang saya lakukan saat ini. Ya tentu kami selaku calon ya. Pastinya optimis memenangkan pertarungan ini karena mengingat kondisi yang ada di lapangan bahwa tim kami solid, sampai hari ini tetap solid mendukung kami. Oleh karena